Secara jujur, taklah sampai tahap tu Ustaz. Tengok saya sebut satu-satu. Hanya kerana wang dan duit, manusia sanggup berbohong dan menipu. Hanya kerana wang dan ringgit, dia sanggup cantas dan cah keting rakan sekerja dia. Hanya kerana pangkat dan kemasyuran, dia sanggup menidakkan ketokohan dan kelayakan sebenar saudara dia. Hanya kerana duit dan wang, dia sanggup melacurkan diri dia semata-mata untuk sesuap nasi. Hanya kerana duit dan wang, dia sanggup meninggalkan agama dia. Apa yang saya sebut ni berlaku atau tak berlaku, tuan-tuan? Berlaku. Inilah kuasa wang dan kuasa duit. Dia boleh menukar agama seseorang. Duit juga boleh menukar watak seseorang. Duit juga boleh menukar sifat kebaikan seseorang. Hang tak ada duit ya? Tak ada. Tapi aku tengok hang ni hebat. Hang ni keras semangat. Hang ni hati kering. Tu musuh politik aku. Tu musuh aku, perniagaan aku. Pipang sebiji atas kepala dia. Berapa upah? 1 juta. Asalnya tak bunuh orang. Tapi jumlah yang ditawarkan tadi 1 juta. Duit. Pang. Boleh jadi pembunuh kerana duit. Tak ada duit. Minta dengan orang, orang tak bagi. Ada perempuan-perempuan yang sanggup menggadaikan maruah, melacurkan diri dia demi sesuap nasi untuk anak-anak. Kerana apa? Duit. Dan hari ini sebahagian besar manusia menjadi hamba kepada wang dan duit. Walaupun benda tu nampak ringkas, benda tu nampak senang, benda tu nampak simple. Sekarang hakikatnya, nak faham benda ni kita rujuk surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ada 4 plot cerita. Pertama cerita Ashabul Kahfi lah. Ini plot tentang akidah dan keimanan. Plot yang kedua ialah plot tentang 2 pemilik kebun. Seorang beriman, seorang tak beriman. Ini adalah bentuk fitnah kepada harta dan kekayaan. Ini material. Plot ketiga, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dia lebih kepada plot fitnah tentang ilmu dan pengetahuan. Dan plot yang terakhir, Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Dia lebih kepada fitnah pemerintahan, fitnah politik dan fitnah kekuasaan. Dan semua ni akan digunapakai oleh Dajjal untuk menaburkan fitnah dia. Dan cuma kita perlu bezakan antara Dajjal dan fitnah Dajjal adalah 2 benda yang berbeza. Dajjal tu asing, fitnah Dajjal tu asing. Walaupun fitnah tu datang daripada Dajjal sendiri. Baik, bila tengok kepada kisah 2 pemilik kebun, rujuk surah Kahfi ayat 34, 35, 36. Tok Imam hafal tak? Okey, sebut ayat 34. Wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafa. Dan adalah dia mempunyai kekayaan, kemewahan yang cukup besar. Faqala li sahibihi, dan dia berkata kepada teman dan kawannya. Hak berkata ni yang kafir, hak dia sebut kawan dia tu orang beriman, orang mukmin. Wa huwa yuhawiruhu sewaktu dia duk bercakap-cakap dengan kawan dia yang mukmin tadi. Apa dia sebut? Aku mempunyai lebih banyak harta daripada kamu. Dan aku lebih mempunyai pengikut-pengikut yang lebih kuat. Seolah-olah dia membanggakan dan menayangkan kepada kawannya yang beriman, kawannya yang mukmin, harta aku lebih banyak daripada kamu, kemewahan aku lebih banyak daripada kamu, kemasyuran dan populariti aku lebih hebat dan besar daripada kamu. Wa a'azzu nafara, dan pengikut-pengikut aku lebih ramai. Pengikut-pengikut aku lebih hebat. Pengikut-pengikut aku lebih kuat. Ini adalah budaya materialisme. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dan ketika dia memasuk kebun-kebun kepunyaannya dalam keadaan dia telah menzalimi dirinya sendiri.
Apa yang dia telah buat zalim pada diri dia? Kerana sombong, kerana congkak, kerana takabur dengan anugerah-anugerah dan nikmat yang Allah berikan pada dia. Dia telah melakukan kezaliman. Wa qala ma azunnu an tabida hazihi abada. Dan dia menyangka bahawa semua yang dia punyai, semua yang dia miliki ini akan kekal buat selama-lamanya. Tak akan pernah hancur, tak akan pernah rosak, tak akan pernah punah, tak akan pernah jahanam. Harta-harta yang Allah bagi pengikut yang ramai ni tak akan pernah hancur, tak pernah kurang, tak pernah lari. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dan dia juga menyangka bahawa hari kiamat itu tak akan pernah terjadi, dan hari kiamat itu tak akan terjadi. Tengok, dia dah mula start menolak apa yang dikatakan sebagai ghaibiyah. Aku menyangka tak ada hari kiamat ni, mengarutlah, ilusilah, propagandalah. Dan kiamat ni tak akan berlaku, semata-mata nak menyedapkan hati dia. Wala in rudittu ila rabbi. Dan kalau sekiranya kiamat tu berlakulah dan aku akan dikembalikan pada Tuhan aku, la ajidanna khairam minha munqalaba. Pasti Tuhan akan memberikan aku anugerah, kemewahan, kekayaan pengikut yang lebih hebat lagi daripada aku miliki atas dunia. Oh, koya. Kelantan kata koya lah ni. Atas dunia tu hebat dah, tapi kalaulah kiamat terjadi dan aku akan dikembali kepada Tuhan, mesti Tuhan bagi hak lebih lagi pada hak aku ada atas dunia. Dia ingat lagu tu. Inilah orang-orang yang sombong, bongkak dengan harta-harta yang dia miliki, kemasyhuran yang dia miliki, populariti yang dia miliki. Akhirnya dia kecundang kerana tidak beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat.